Kita buat magic ring. Lalu kita buat rantai sebanyak 3. Kita buat double crochet. Rantai 3, 1, 2, 3. Buat double crochet lagi. Rantai 3. Double crochet. Rantai 3, double crochet, setelah membuat 4 double crochet, 1, 2, 3, 4, kita buat SC. 1, 2, 3. Lalu kita buat rantai 3, 1, 2, 3. Buat double crochet. Rantai 3, buat double crochet, rantai 3, double crochet, rantai 3, double crochet. Selanjutnya buat SC. 1, 2, 3. Kita slip stitch di sini. Kita slip stitch lagi. Kita slip stitch lagi. Jadi slip stitch-nya ada berjumlah 3. Selanjutnya kita buat rantai 3, buat double crochet di sini. Rantai 3, kita buat double crochet di lubang sini. Double crochet, rantai 3, double crochet, double crochet. Rantai 3, buat double crochet sebanyak 2.
Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita balik. Kita akan membuat SC. Ini hasilnya akan seperti ini. Lalu kita buat, lalu kita balik, kita slip stitch 1, 2, 3, rantai 3, slip stitch lagi, satu slip stitch, dua slip stitch, rantai 3, tetap slip stitch, kita slip stitch lagi, 1, 2, rantai 3, lalu kita slip stitch, kita slip stitch lagi, buat rantai 3, 1, 2, 3, kita balik, kita masuk di lubang sini, pinnya kita masukkan, kita buat rantai sebanyak 24. Setelah membuat 24 rantai, kita skip 4 lubang, 1, 2, 3, 4, masuk lubang kelima, kita slip stitch, kita slip stitch lagi, buat rantai sebanyak 18 sekarang. 1, 2, 3,
membuat 18. Kita masukkan di sini lubang ini. Kita slip stitch. Kita potong, kita rapikan. Sudah jadi bagian yang sebelah ini. Setelah kita rapikan, hasilnya seperti ini. Ini kan bagian belakang ya Bunda, ini bagian depannya. Ini ada, kita membuat rantai tadi, kita rapikan dengan cara gini. Kita pindah di bagian belakang. Jadinya seperti ini. Sekarang kita membuat di sisi sebelah sini. Langsung kita membuat slip stitch. Satu, dua, tiga. Setelah membuat tiga slip stitch, kita buat rantai tiga. Satu, dua, tiga. Buat double crochet. Rantai tiga, dua double crochet. Rantai tiga, dua double crochet. Oh ya, caranya saya persingkat, ini sama dengan yang sebelah sini. Sama persis sebelah sini, kita buat di sebelah sini. Ini setelah begini, ini kita kecilkan dulu sedikit, lalu kita tarik begini. Kita ambil benang, kita lilitkan. Lalu kita tali. Kita pasang pengaitnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Tinggal kita beri hiasan di tengahnya. Selamat mencoba.